Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melihat langsung dari perkiraan Terminal Pulau Gebang ya. Ini ada satu unit bus keluaran terbaru. Tapi untuk kali ini bus ini keluaran dari karoseri Moro Dadi Prima. Ini dengan double kaca. Ini desainnya futuristik sekali. Selendangnya model terbaru dari keluaran karoseri Moro Dadi, dan lampunya ya, ini bodi Patriot, lampunya keren sekali, dan sennya ada krom yang terlihat seperti menyatu ya, dan spionnya juga tentunya beda dari keluaran Moro Dadi sebelumnya. Dan kita ke belakang ya, bagian selendangnya juga lebih lebar bentuknya, dan ini ada tambahannya lagi dengan seri TE238M ya. Untuk pelek ini sudah dipasang Weldorf, dan ini kelas UHD ya, SHD ya. Ini jadi bagasinya sangat lebar sekali ya. Konfigurasi seat ini 22. Seat jumlah 32 seat. Nah, itu udah dipasang wardrobe semua. Dan bagian belakang seperti apa? Kita lihat. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya, keren sekali pokoknya, oke mantap. Lihat gagah, dan dari samping sebelah kanan ya, samping sebelah kanannya seperti apa. Tentunya sangat keren, sudah pakai legres. Dan ngomong-ngomong, di sebelah kita juga ada 191. Ini dari PO Haryanto, menumpangkan armada keluaran terbaru seri karoseri Piala Mas, bodi Rexus XL ya. Ini mesin depan kalau nggak salah. Nah, mesin depan. Ya. Al Busro untuk PO Haryanto ini. Kita hitung satu. Ini di belakang kita ada 104. Jadi dua. Ini ada 170. Integrity. Tiga ya. Nih. Dan di depannya ada 074. Jadi empat sudah. Dan ada lagi di depan satu unit. Dan ada lagi 114, dan tentunya ada lagi itu Madures, tim Madures ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Untuk PO Haryanto ada 7, dan sementara Madukismo ada 1, 2 unit. Betul, 2 unit tadi ada ya. Ramayana Baru, Sinar Jaya, Budiman, Rasa Sayang, CSA. Ini sudah banyak ini pagi hari ini ya. Oke, kita bergeser ke depan. Yang itu ada Zentrum, rodanya agak miring, air suspensinya sepertinya turun sebelah. Dan ini CSA 88. Oh, itu Madukismo baru datang. Unitnya masih keren, catnya masih kelihatan kinclong. Dan Sinar Jaya ini ada lagi. Sinar Jaya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sinar Jaya ada 5 unit, PO Haryanto ada 7 unit. Dan Cipta 1 unit, Ramayana yang terbaru. Dan ada Rasa Sayang 3 unit, Madukismo 3 unit. Nah, inilah ya, seperti ini ya. Suasana pagi, nanti sore perkirakan puncak arus mudik Nataru ya. Dari Terminal Pulau Gebang, nanti insya Allah kita sore akan
ikut menyaksikan seperti apa. Itu sudah naik untuk unitnya Haryanto. Oke, kita cukup break sekian. Nah, ini ya, keren sekali ini. Ini SHD, bagasinya lega. Nah, mantap. Cukup sekian pantauan dari area. Hai. Luar biasa ya. Dah, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.